Selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Pagi ini kita mau berdiskusi sekaligus bersilaturahmi untuk sama-sama mendengar langsung tentang rencana dan juga tentunya persiapan yang dilakukan oleh manajemen Persija, dan kita harapkan juga keterlibatan dan juga kontribusi dari Jakmania. Dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan 3-2-3-2-4, ya 3-2-3-2-4, di mana pembukaan dari pertandingan Persija itu yang harusnya dilaksanakan pada tanggal 1 mundur tanggal 2, mundur tanggal 3. Insya Allah kita tidak mundur lagi dan tidak ada perubahan-perubahan lagi. Dan tentunya untuk bisa melaksanakan pertandingan ini, saya harus mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Diki dan seluruh jajaran pemainnya yang bisa akhirnya ya kita bermain di Stadion GBK dengan segala dinamika yang telah terjadi beberapa hari belakangan ini. Tapi kita harus tetap optimis bahwa kita akan lakukan yang terbaik, tentunya dengan dukungan pemain kita yang ke-12 yaitu Jakmania. Kita harus bersinergi, di mana juga Jakarta adalah kota para pemenang. Dalam waktu dekat juga saya akan umumkan dua pemain yang sudah finalisasi. Mudah-mudahan tidak ada kendala sehingga sebelum tutup pintu pemain ini udah bisa gabung dengan kita, dan kita masih ada satu slot asing lagi yang sekarang pelatih kita Thomas Doll berusaha keras untuk merekrutnya. Terima kasih kepada Persija atas acaranya, undangannya, selamat dan silaturahmi menyebut kompetisi BRI Liga 1. Sebetulnya memang ini yang harus kita lakukan dan harus kita sepakati lagi harus kita sepakati bersama bahwa hubungan antara Persija dan The Jakmania itu hubungan yang khusus. Itu melebihi hubungan dari suami istri yang saling melengkapi sebetulnya. Jadi ketika kita sudah bisa saling melengkapi, saling memahami dan saling membangun masa depan, maka apapun masalah Persija itu adalah masalah The Jakmania. Apapun masalah Persija adalah masalah The Jakmania. Kenapa? Karena kalau tanpa Persija, maka tidak ada akan kita semua di sini. Tidak ada Jakmania. Jadi secara prinsip bahwa apapun masalah Persija itu adalah masalah The Jakmania. Yang seharusnya segala sesuatunya itu bisa dikomunikasikan, baik itu secara khusus maupun secara umum. Saya juga kalau ngomong mau efisien, karena ini waktu yang baik. Kalian itu pemimpin. Kalian harusnya sudah menyerap aspirasi anggota baik di media sosial maupun pertemuan langsung kalian. Jadi kalian kesempatan ini harus kalian manfaatin benar. Jadi orangnya efisien. Kalau ditanya aja, Bung, dari tadi dulu lulus SMA mana? Masih bagus banyak-banyak, satu aja. Ngapain banyak-banyak? Kelas 1 SMA 1, kelas 2 SMA 1, kelas 3 SMA 1. Jadi usah lebih dari satu ngapain sih? Saya tadi kan mungkin ketika bilang aspirasi anggota, kalau saya pribadi ada punya pendapat, tapi tadi Bung Benny bilang aspirasi anggota. Pertama, kemarin uji coba harga tiket, saya cuma cerita doang ke aspirasi kepada itu. Kalau untuk memulai sesuatu yang baru, perlu ada hal-hal yang baru, Pak. Misalkan kayak kemarin mungkin Bapak naikin tiket, silakan banget. Tapi udah ada pemain baru, udah ada sesuatu yang baru, udah ada jersey baru gitu. Tapi kalau belum ada sesuatu yang baru, tentu harga tiketnya melonjak, wah kaget gak? Sebenarnya kedai Selko itu berlaku hanya untuk official pemain, supporter, atau semua manajemen. Karena kalau saya lihat, kayaknya terlalu berat Persija untuk saat ini pakai kedai Selko. Kayak Pak contoh, terus dari manajemen, kita liga udah tiga berapa hari lagi, terus pemain asing belum juga terlihat. Nanti kalau kita gagal, ujung-ujungnya pasti bilangnya telat latihan. Nah kami pengen yang buktikan dari semua departemen di Persija, SDM-SDM-nya itu
mempunyai mindset di Indonesia bahwa dari ya contoh kayak legalnya, kontraknya seperti apa, terus ya pokoknya perputaran pemain, ya mungkin itu aja sih saya sebelum dipertanyakan the next levelnya ini itu berlaku untuk menyeluruh hanya untuk supporter, hanya untuk pemainnya atau memang berlaku untuk departemen di Persijanya sendiri? Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack, saya James dari Koordinator Wilayah Cibarusah. Itu kan tadi ada temanya adalah selamatkan dan silaturahmi menyambut kompetisi BRI Liga 1 musim 2023-2024. Pertanyaannya adalah siap atau tidak? Langsung dijawab, Pak. Siap, Pak. Siap, oke. Dengan banyak pertanyaan dan jawaban yang sudah kami dengar, intinya saya minta lakukan dan buktikan untuk nantinya kita bisa sama-sama pengiringan jadi target untuk juara di musim ini. Mudah-mudahan ya acara yang membawa berkah buat kita semua. Dan tujuannya semua insya Allah buat kemenangan dan kebaikan harapan bangsa dan Indonesia ini. Dan mudah-mudahan Persija bisa membawa jauh lebih baik lagi dengan kebahagiaan seseorang itu. Ya, saya juga itu. Mudah-mudahan itu aja. Ya, intinya sih semuanya mengharapkan ridho dari Allah sih. Semuanya. Kayak gitu. Mudah-mudahan yang kita harapkan dalam sisi ridho, mudah-mudahan kita semuanya ya, orang-orang Persija, mudah-mudahan terus bisa maju, terus bisa berkarya, terus bisa melaksanakan kebaikan untuk Persija dan The Jackmania. Persija, harapan saya Persija juara. The Jackmania.